Sobat Pi. Halo. Ini Wisnu, penyiar CBSA. Saya Rofi, koordinator program. Yap. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu buat Sobat Pi sedikit sejarah Pi Radio. Oke. Okay. Ya. Jadi Pi Radio itu no. Oke. Okay. Mulai terbentuk bunyi, ya, ya mulai bunyi lah ya. Ada okay. Ada streamingnya itu. Januari 2019. Oke. Okay. Nah, masih baru banget. Masih baru banget. Terus ada penyiar, ada hamba sekolah ya jam 8 okay. Pokoknya sampai jam 7 malam itu mulai tanggal 1 April. 1 April 2019. Oh, tanggal 1 April ya? Iya, 1 April. Berarti sama dengan hari ulang tahun Pi Radio. Iya, betul. Dirayain di Setikopnik. Jadi Sobat Pi, Pi Radio ini ada di bawah Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui unit teknisnya, yaitu UPTD Tikomdik, gitu loh. Benar banget. Alamatnya di Jalan Rajiman nomor 6. Nomor 6 Kota Bandung, yep. Ya. Jadi Pi Radio mulai streaming itu mulai dari jam 5 pagi. Sampai jam 12 malam. Yep. Jadi Senin sampai Minggu. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Program-programnya mulai jam 8 pagi, jam 5 pagi dulu. Jam 5 pagi itu sampai jam 8 kita sebutnya morning invasion. Oke. Morning invasion itu ada tausiah, ada renungan, ada lagu-lagu cinta tanah air, siraman rohani, lagu lah ya. Religi, ya pokoknya intinya rohani, karakter, pendidikan karakter, sama inspirasi. Okay. Nah itu morning invasion intinya ya. Itulah, intinya tiga itu. Religi, pembentukan karakter, termasuk cinta tanah air, kemudian juga inspirasi atau renungan-renungan tentang okay. Apapun. Terus jam 8? Jam 8 sampai jam 11 ya? Jam 11? Jam 8 sampai jam 11 ada program Halo Sekolah dengan penyiarnya adalah Mbak Astrid. Jadi di Halo Sekolah itu bakal ngobrolin soal seputar sekolah. Pembelajaran sekolah, kemudian juga kehidupan di sekolah seperti apa ya, dan lain sebagainya juga ya. Informasi pendidikan juga pastinya ada ya. Terus udah gitu di Halo Sekolah juga seringkali mendatangkan ini ya Om. Ada talk show dengan sekolah-sekolah ya, hari Jumat jam 9 ada Sekolah Punya Cerita. Itu kerjasama sama Forum OSIS Jawa Barat. Jadi setiap hari Jumat jam 9 pagi. Terus setiap Kamis ganjil. Kamis ganjil udah itu kayak peraturan masuk tol ya. Kamis ganjil. Ganjil genap. Ada teman-teman dari Asia Afrika Reading Club. Oh iya. Itu bener. Jam 9 sampai jam 10 kita di Halo Sekolah tadarus buku. Tadarus buku. Nah, bener. Jadi baca buku bareng-bareng. Ada cerpen, ada macam-macam bukunya. Pokoknya dengerin aja hari Kamis ganjil. Minggu 1, Minggu 3 terus langseling gitu pokoknya. Oke. Okay. Itu Kamis, kemudian hari Rabu juga suka ada teman-teman dari Disdik juga yang ngurusin SMK, SMA, atau SLB gitu. Yep. Itu di Halo Sekolah. Yep. Habis Halo Sekolah, Nuh, jam 11. Yuk, Halo Sekolah jam 11 kan? Ya, beres. Habis itu? Habis itu Halo Sekolah jam 11 ada Rajiman. Rajiman! Rajiman, karena kita ada di Jalan Rajiman, kita juga punya... satu program namanya Rajiman, Rajin Maca Anyus. Rajin Maca Anyus. Jadi kudu rajin. Eta singkatannya jadi Rajin singkatan. Maca Anyus, Rajiman. Jam 11, informasinya menarik. Ada informasi umum seputar Indonesia bahkan dunia. Terus juga ada informasi seputar tentang pendidikan yang ada di Indonesia ataupun dunia. Dan yang terakhir ada informasi pariwisata di Rajiman itu. Oke. Terus jam ada program lagi, ada penyiar lagi jam 1. Jam 1 sampai jam 4 sore. 4 sore. Namanya LKS. 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 Jadi kita ngerjain LKS bareng-bareng. Bukan. Di LKS nama programnya adalah Lagu Kamu Suka-Suka. Jadi kamu nih Sobat Pi bisa banget buat request lagu yang kamu suka deh. Sama Vita ya penyiarnya. Sama Vita penyiarnya. Kemudian abis LKS ada program gua. Ah, jam 4 sampai jam 7. Iya, jam ada 4 sampai jam 7. Ada CBSA. Eh, tapi lu ganti-ganti ya pasangannya. Ganti-ganti. Saya ini bukan yang setia ya. Di CBSA cek budak Sina Anteng. CBSA itu curhat bareng saya atuh. Curhat bareng saya atuh. Kalau Senin bareng lu bareng siapa, Nuk? Kalau Senin curhatnya barengan sama Wisnu dan juga Dian. Dian. Terus Selasa jomblo. Selasa jomblo.
Rabu bareng Dre. Rabu bareng Dre, ya. Adalah salah satu ospek ya. Di ospek. Udah gitu Kamisnya bareng sama Vita. Ma Vita. Gitu, ya. Di kelas internasional. Ya, dan Jumatnya ada CBSA-nya bareng Tesya. Yap, ya. Sama Tesya. Terus hari Sabtu juga sobatnya bisa dengerin Bos. Yo, bahas bisa obrol sama bisa obrol sini. Sama Dite ya, penyiarnya yep. Dite. Mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Pokoknya di situ Sobat Pi bakal ditemenin sama Dite. Lebih informasinya lebih ini no, entertain. Entertain ya. Bahas film, musik. Bahas musik. Kadang buku juga. Yep. Pokoknya lebih ke entertain lah. Kadang juga ada datang artis-artis gitu dari Sabtu. Mm-hmm. Terus kemudian yang mau di launching nanti bulan Maret adalah open book night bareng Diang itu ya, jam 7 malam ya sampai jam 9 setiap Senin sampai Jumat. Yep. Pantengin terus Pi Radio. Pantengin terus pokoknya streaming. Oke, thank you. Stay streaming at piradio.net.